lemahnya, kelemahan yang merusak orang-orang yang sedang memulai jalan kepada Allah, disebut murid, suka kepada seni sufi, disebut as-sama. Ada seni sufi. Seni sufi ini tidak dianjurkan untuk pemula, menurut Imam Ibnu Arabi. Kalau di Ihya itu kan sederhana. Al-hasid itu, orang hasad itu, al-haqid, dia senang ketika orang susah, kan itu gampangnya. Dia susah kalau ada orang senang. Ya, Imam Ghazali itu bercerita tentang banyak hal. Salah satunya hasadnya ulama itu hubbul jah wal atba. Cinta kepada popularitas, tuah, kemuliaan, cinta banyak pengikut. Maka nanti, nah, kalau sekarang pengikut itu bukan lagi jumlah yang hadir, tapi viewer. Ya. Berapa yang nonton? Cek video kita sedikit, yang lain banyak, hati-hati. Ada perasaan sedih, hati-hati. Jadi masih relevan apa yang diajarkan Imam Ghazali di zaman dulu. Nah, kita berlindung kepada Allah dari syaitan min jinsi nafsi itu. Ya, dari afah, aib, kelemahan, min jinsi nafsi. Ya. Fa'afatul 'ubbad luzumul jama'at. Aib atau afat, kelemahan para ahli ibadah, luzumul jama'at, di saat dia hadir di jamaah, di situ mulai muncul kelemahannya. Apa itu? Wa taqaddum ila shaffil awwal. Ya, ketika dia merasa, misalnya di depan nih jamaah nih, bagus, ini bagus, tapi di hatinya yang tidak bagus. Lagi begini, azan, saya ke masjid dulu ya, saya ini suka sholat jamaah, menzahirkan kepada orang. Kalau niatnya dakwah boleh, ajak orang, ayo kita jamaah yuk. Gitu. Ada yang kemudian mendahulukan jamaah daripada tamu. Tamu itu wajib dihormati, sedangkan jamaah sunnah. Nabi SAW ketika ada tamu, maka beliau hanya sholat rawatibnya 2 rakaat. Biasanya Nabi 4 rakaat. Kenapa? Bagi beliau itu menghormati tamu wajib. Seperti itu beliau melakukannya. Ya. Wataqaddum bila shaffil awal. Nah, nih yang kedua, selalu ingin di depan, shaf terdepan. Ini juga afatul ubad. Ahli ibadah rusaknya di situ. Akhirnya dia melangkahi pundak-pundak orang yang di belakang. Ingin di belakang terus. Sudah pernah lihat? Atau jangan-jangan pernah mengalami? Kalau saya mengalami. Ya. Dulu kita seperti itu. Ya. Kalau sekarang, enggak. Kalau tidak ada jalan, kita enggak maju. Walaupun di tengah, di belakang imam ada yang kosong. Ya. Itu menyakiti, merusak mereka yang hadir. Taqaddum ila shaffil awal. Ya. Bahkan di Arisalah Kusyairiyah itu ada kisah mengenai bab ini. Buya Zulafi pernah berkisah tuh ya. Pernah ya? Tentang orang yang hijab dia adalah ya. Jadi ada seseorang biasanya di saf depan dan dia terlambat. Ketika terlambat dalam hatinya, apa kata orang kalau saya tidak di depan? Apa kata orang kalau saya tidak di saf pertama? Apa kata orang? Saya kan, nah suka begitu. Saya suka jemaah. Oke, satu, terbagus. Tapi ketika, emang kalau masuk masjid harus di depan? Kan tidak. Jadi dia merasa ibadah dia yang hebat tuh kalau di depan. Betul, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan, "Law alimtum ma fi shaffil awal wal azan." Ya. Lastabaqtumuha, gitu ya. Jika engkau tahu apa yang ada di saf pertama dan azan, kalian akan buat apa istilahnya? Undian. Akan mengundi siapa yang di saf depan. Tapi tidak seperti tadi. Tidak, apa kata orang?
saya kan biasa di saf depan. Ya, jangan lagi apa kata orang. Ya, maka saya tidak merekomendasikan jika ada beberapa ikhwah kita menceritakan ada yang baru seneng sholat jamaah lalu imamnya dahulu maju, iqamatnya sudah dibacakan, lalu siang telat ini langsung pukul imamnya. Nah, itu contoh yang buruk. Tapi bagi orang-orang awam itu dianggap contoh baik. Berarti dia cinta jamaah. Apa urusannya cinta jamaah dengan pukul imam ya? Tapi ini biasa orang menceritakan ini lagi mabuk. Nah, kalau bab mabuk lain cerita boleh dimaklumi. Tapi jangan dijadikan sebagai panduan ya. Waltizamu masjidin wahidin wa makanin wahidin fih. Hanya pergi ke satu masjid. Kalau di satu masjid hanya di tempat itu. Kalau di luar tempat itu ada orang duduk di situ kita marah. Ya, ini tempat saya. Ini makom saya. Lain dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar punya bab sendiri, tempat duduk itu disebut bab Abu Bakar, bab Umar, bab Utsman, bab Ali. Tidak ada yang mengklaim, Sayyidina Abu Bakar tidak klaim punya dia. Tapi orang-orang sudah tahu ini tempat duduk Sayyidina Abu Bakar. Karena beliau ini masuk guru-guru, dihormati para sahabat, maka para sahabat tidak berani duduk di situ. Itu lain cerita, ya. Wa afatul muridin as-sama wa afatul munqati'in fil barari al-wahshatu min al-khalq. Ya. Afatul muridin, lemahnya kelemahan yang merusak orang-orang yang sedang memulai jalan kepada Allah disebut murid. Suka kepada seni sufi disebut as-sama. Ada seni sufi. Seni sufi ini tidak dianjurkan untuk pemula menurut Imam Ibnu Arabi. As-sama itu bisa bentuknya bernyanyi, berqasidah, ya. Jadi cenderung kepada itu tidak baik. Tapi jika itu ada, ikutin. Jangan kemudian kalau tidak ada hadrah, tidak ada solawatan, tidak ada yang main terbangan, kemudian wah majelisnya sepi, majelisnya tidak bagus. Tidak mesti begitu, ya. Majelis tidak mesti ada sama. Kalau ada kita nikmati, tidak ada ya tidak masalah.